Di sekolah, anak ini ketemu temannya yang wajahnya mirip dengan dia, seperti kembar. Dan anak itu ternyata psikopat. Ia ngajakin bertengkar, tapi karena dia takut, dia lari. Sampai anak psikopat ini jatuh. Pas di rumahnya, dia ceritain sama ibunya kalau dia tadi ketemu sama anak nakal yang mau lukain dia. Dia pun nangis, lalu peluk ibunya. Nah, setelah itu ibunya ngucapin selamat tidur. Pas besoknya, anaknya pergi ke sekolah lagi. Pas dia lihat ke kolom ranjang, ia kaget, ternyata yang dia peluk semalam itu bukan anaknya, tapi anak psikopat. Dan gak lama kemudian, ibunya anak psikopat itu datang dan lukain ibu ini juga. Ternyata mereka lakuin itu supaya mereka yang nguasain hartanya. Di rumah ini ada anak yang sangat disayang sama kedua orang tuanya. Mereka kelihatan bahagia banget. Dia dimasakin makanan enak, dibeliin boneka, diajak main catur, dan dia juga diajak main di halaman rumah. Dan terakhir mereka foto-foto bersama. Pas udah mau siang, dia diantar tidur sama kedua orang tuanya dan ngucapin selamat tidur. Tapi di situ kedua orang tuanya sedih. Mereka nangis karena mereka tahu kalau anaknya itu sebenarnya udah meninggal. Tiap pulang sekolah, anak ini sering diganggu sama anjing ini. Sampai dia dikejar dan yang punya anjing ini hanya ketawain dia. Terus besoknya lagi, dia dikejar sama anjing ini. Si pemiliknya hanya ketawa. Pas malamnya, ada yang lewat lagi. Tapi dia bertopeng dan pakai pelindung. Terus apa yang terjadi? Malah pemiliknya yang dimasukin ke dalam kandang anjing.